Kembalinya Rizik Sihab ke tanah air membuat massa kerap berkumpul di daerah kediamannya di Petamburan. Sementara jelang acara Maulid Nabi esok hari, Kelurahan Petamburan siapkan wastafel di beberapa titik. Lurah Petamburan berkoordinasi dengan kecamatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus penularan COVID-19 di wilayahnya. Diketahui massa kerap berkumpul di sekitar kediaman Rizik Syihab. Selain itu, Front Pembela Islam juga akan menggelar acara Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW besok malam. Berbagai antisipasi dilakukan mulai dari koordinasi dengan puskesmas, screening di jalur masuk ke lokasi, hingga menyediakan beberapa wastafel agar massa dapat menjaga kebersihan. Kami rencana memasang himbauan penerapan protokol kesehatan melalui spanduk. Ya, kami paling akan membantu penambahan-penambahan sarana untuk tempat cuci tangan dan kepada panitia juga untuk bisa menyaring para tamu. Lurah tidak dapat membatasi jumlah massa, namun mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Eka Rusmanda, Indra Pratama, iNews melaporkan.